Alhamdulillah, selama saya berada di PBNU ini sudah 24 universitas NU. Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tuban, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, NTB, Halmahera, Kalimantan Timur, Lampung Timur, Sumatera Utara, dan lain-lain. Sudah 24. Baru kali ini lho Pak. Kalau yang ada kan universitas miliknya pesantren. Satu Buireng punya universitas, Dalir Boyo punya universitas Tribakti. Kalau ini tidak, miliknya Nahdlatul, rumah sakit sudah 3 bu. Rumah sakit Demak, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Tuban. Milik Nahdlatul Ulama. SMK puluhan, 60 barangkali. SMK Nahdlatul. Alhamdulillah, yang berjasa bukan saya sendiri, semua tim pengurus PBNU, semua kerja keras dari PBNU bisa membangun UNU 24, SMK 60 lebih, dan rumah sakit 3. Insya Allah NU Tegal ke depan lebih gaya lagi, lebih kuat lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Jangan sampean meninggalkan generasi yang akan datang, generasi yang di'afan lemah. Ojo sampai lho bu, dengan wafat kita semua sudah meninggal dunia, yang memegang NU yang akan datang lemah, anak cucu kita lemah. Harus kita mati nanti meninggalkan generasi zuriyah anak cucu akuya kuat agamanya, gimana? Kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat akhlaknya, kuat budayanya, kuat syahwatnya. Penting ya, penting gimana? Ini Quran Pak. Al-Quran bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang di'afan lemah duite, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah gerakannya, lemah akhlaknya. Jangan sampai, kata Al-Qur'an. Harus anak cucu kita akuya kuat semuanya. Pak, Bu, saya ceritain, ini rahasia jenek. Dengan mireng boten Cino Sugi jenenge Tommy Winata, mireng boten. Niku ne ono tentara uto polisi bade sekolah pimpinan dibiayai. Pengkone wis lulus jadi perwira, kolonel atau kombes, ya pasti hormat dong pada yang biayain. Ya kita kapan nih NU bisa biayain tentara polisi harus sekolah? Kapan kira-kira? Kita jangan bangga, mohon maaf Ibu Bupati, kita NU jangan bangga. Kadang-kadang kita ini bangga, alhamdulillah NU ini disumbang, disantuni, disodakoi, dibantu oleh Bupati. Ngono kok bangga, dibantu, disantuni, dimelasi, Masya Allah. Kita harus bangga kalau NU membantu. NU menyantuni, NU ngirim bantuan, menyekolahkan, gitu loh. Malah bangga, alhamdulillah Bupati kita ini baik. Apa? NU dibantu, ditolong, disantuni, disodakoi, Masya Allah. Disedekai kok bangga. Harus ke depan, harus dirobah. Apa? NU membantu, NU sodakoh, NU menolong, NU menyantuni. Paham betul? Mudah-mudahan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fajr al-tamit barik. Wassalamualaikum.